kembali terjadi aksi percobaan pencurian motor di daerah Pondok Betung, Tangerang Selatan. Pelaku tertangkap CCTV rumah korban. Dari rekaman CCTV terlihat 4 orang yang berusaha membuka gerbang rumah dengan cara merusak gemboknya, tetapi aksinya ini gagal karena ada beberapa orang yang melintas di jalan tersebut. Menurut pengakuan penghuni rumah, pelakunya itu sudah mencoba merusak gerbang, dan ada 3 orang lagi yang menunggu di motor tetapi mereka gagal mencuri. Dari rekaman CCTV menunjukkan bagaimana ciri-ciri komplotan ini. Semua pelaku memakai jaket, 3 orang menggunakan helm untuk menutupi wajahnya, dan pelaku menggunakan motor metik berwarna merah dan hitam. Dari Tangerang, Afdal dan Ipung melaporkan.